Di tengah proses perceraiannya dengan Sule, Ibunda Azam yakni Natalie Holzer membahas perihal pengganti ayah putri Delina dengan Jessica Iskandar. Diketahui kini Natalie Holzer telah membulatkan niatnya untuk bercerai dengan Sule. Bahkan sebelumnya mediasi antara Natalie Holzer dengan Sule alami deadlock karena keduanya sepakat untuk cerai. Belum sah bercerai dengan Sule, tiba-tiba Natalie Holzer mendadak bahas perihal pasangan saat bertemu dengan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe. Hal itu terungkap di kanal YouTube Jessica Iskandar, Jumat, 29 Juli 2022. Awalnya, Natalie Holzer menanyakan pada Jessica Iskandar apakah sempat alami trauma usai bercerai pada suami pertamanya. Kemudian Jessica Iskandar pun mengakui jika sempat trauma pada pernikahannya sebelum dengan Vincent Verhaeghe. Namun Jessica Iskandar menyebut trauma yang terjadi padanya tak berlangsung cukup lama. Ya, Natalie Holzer mengakui jika kini ia mengalami trauma pasca mau bercerai dengan Sule. Meski begitu, Jessica Iskandar pun memberikan pesan agar Natalie Holzer tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Menurut Jessica Iskandar, Natalie Holzer harus menjalin hubungan lagi dengan seorang pria ke depannya. Hal itu mengingat kondisi Azam yang nantinya butuh pendamping seorang ayah. Di sisi lain, Natalie Holzer kini masih ragu apakah nanti siap mencari ayah sambung untuk Azam.